perintah ketua bersihkan mulai hari ini, maksudnya tidak ada lagi PK yang mengatasnamakan sobat ngarit. PK cari kawan bukan cari lawan. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kelas. Iki memang apa ya yang dibangun Mas Iyun mestinya. Ya opo sih aku nunggu kejutan gak ono-ono. Ini dibalesin sama Fojana sama Mas Ronkat. Fojana yo iki perempuan suka yang namanya kejutan. Kalau ini memang Bunda Fojana, ini kalau memang yang bikin hashtag ini Bunda Fojana. Jadi Bunda Fojana juga menunggu surprise dari Mas Iyun. Ya apa sih aku nunggu kejutan gak ono-ono. Jadi dia itu nunggu kejutan juga. Ini ada postingan dari Mas Iyun, guys. Jadi dalam waktu hitungan menit saja kalian hampir bisa menghilangkan akun Bunda yang benar-benar tulus membantu saya. Tapi kenapa kalian kesulitan untuk menghilangkan akun yang memanfaatkan nama Sobat Ngarit? Hashtagnya, captionnya bersihkan mulai hari ini. Jadi bersihkan mulai hari ini. Siapa yang dituju, siapa Mas Yun ya? Ini rotok keras sih. Ini mungkin kalian sebagian sobat ngarit pasti ada yang tahu ya, sebagai ini tujuan kepada siapa. Kita baca komen. Masuk iki aku nggak pernah mengikuti mereka yang mengatasnamakan sobat ngarit. Aku cuma fokus ke Mas Yun dan Bunda Fauzana. Aku serah percaya. Ya, kita respon ucapan senior sudah paham maksudnya kan Bolo. Siap patroli akun sampai pagi kembali. Ayo sobat ngarit kita selesaikan. Pasukan Icil Keranting Brebes izin silaturahmi sobat ngarit. Kata-kata buat yang tulus tapi selalu disakiti Mas Iyun. Tulus kok gak duwe det pacar jajan gawe opo ju ndak masuk. Tulus tok gak duwe det pacar ngedet pacar jajan gawe opo. Tulus tok lek gak di duit pacar jajan gawe opo ndak masuk. Ya maksudnya kerja keras, kerja dulu baru. Woi kapan gue live karo Fojana, aku tiap hari mantau terus. Ya mungkin perintah ketua bersihkan mulai hari ini, maksudnya tidak ada lagi PK yang mengatasnamakan sobat ngarit. PK cari kawan bukan cari lawan. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kelas. Iki memang apa ya yang dibangun Mas Iyun sobat ngarit iki memang sudah jelas ya sini. Tidak ada mengatasnamakan sobat ngarit. Saya pun apa ya guys, untuk tadi bilang ada yang bilang ke saya komen di YouTube saya ngonten ngupload video ini Mas Iyun tok tapi ra tuku kaos sih. Gak apa-apa lah, mungkin gak tahu dibalik itu semua kan mereka gak tahu, gak masalah. Yang penting kita tetap support guys, disepil atau tidak, speak up atau tidak, yang penting kalian semua tetap dukung Mas Iyun. Ini waktu dihitung menit aja apa ya, saya petik dari ini mungkin atau PK yang kemarin itu atau gimana, saya juga nggak berani. Ya mungkin kalian lebih tahu ya guys ya, yang mengikuti mungkin lebih tahu ya yang dimaksud, yang kita harus bersihkan mulai hari ini nih ya, jangan sampai ada PK mengatasnamakan sobat nyarit ya guys ya.
dalam arti ini loh guys, memanfaatkan, dalam arti memanfaatkan sobat ngarit. Pokoknya aku percaya Mas Yin iso. Cobaan demi cobaan, saya percaya Mas Yin itu bisa ya guys. Sampai ini ada salah satu postingan yang diposting ulang sama Mas Iyun. Kejutane piye to besok Gusti saiki likalikune kok abot nemen. Jadi Mas Iyun itu sudah apa ya, semakin kesini semakin banyak yang dirasakan likalikunya, dalam arti permasalahan ini satu tamu nih nggak tahu mandek guys, jadi waktu untuk istirahat dia berkurang. Kedua juga banyak yang memanfaatkan sobat ngarit, dalam arti ya kalian tahu sendirilah ya, yang diping ini Mas Iyun kan sama rata, tanpa apa ya, tanpa ada raja, dan brandingnya seduluran, jadi nggak memanfaatkan satu sama lain. Ya memang berat guys menjadi Mas Iyun, anggitmu gak berat-berat guys menanggung apa ya. Ya mungkin saya rasa Mas Iyun bisa dengan dorongan kalian semua, support kalian semua. Ini ada yang ikut sekolahan deh. Ini guys, ini ada postingan dari Mas Roncat, 1000% perempuan suka dengan yang namanya kejutan. Nah di sini Mas Iyun itu komen guys, komen di postingannya, ya opo sih aku nunggu kejutan gak ono-ono. Ini dibalesin sama Faujana, sama Mas Roncat. Faujana yo iki wek. Soalnya gini guys, ketikan dan bahasa, meskipun dia pakai bahasa Jawa, tapi mereka, kita-kita yang biasa tahu bahasanya, ketikannya Mas Iyun, nggak mungkin seperti ini gitu loh. Jadi kata-kata ya opo sih ini kan kata-kata yang Bunda Faujana baru-baru ini dia sebetulnya tahunya sudah agak lama, cuman baru lanyah lah guys, orang anu agak lancar lah. Ya opo sih dulu ya opo sih. Nah dia pakai untuk komen di postingannya Roncat, sehingga Mas Roncat ini mudeng lek iki untuk Mas Iyun, iki Bunda Faujana ya opo sih nunggu kejutan gak ono-ono. Mungkin kan agak terlihat agak kaku kan gitu guys ya, makanya terbaca ini. Ternyata berarti akunnya Mas Iyun juga dipakai Bunda Faujana. Seringkali saya lihat postingannya Bunda Faujana itu, kalian lihat ya Bunda Faujana ya, Faujana, kita lihat postingannya itu kayaknya bukan dia yang post ini guys. Menilai boleh, menghakimi jangan. Percaya diri penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Orang lain mungkin salah, tapi ingat, ataupun juga tidak selalu benar. Kita pun tidak selalu benar. Cukup berusaha untuk menjadi baik tanpa merasa diri paling baik. Ini yang biasa pakai kata-kata nandes seperti ini nih, biasanya Mas Iyun gitu loh guys. Nyambung sama postingan ulang Mas Iyun, ini pasti yang bikin VT Mas Iyun. Ya adalah guys ya, kita cuma hanya nggak mengada-ngada, tapi kita bolehlah untuk berpikiran ke situ. Yang penting kan nggak negatif ya guys ya, yang penting kan nggak negatif. Ini kan ya kalau toh mereka itu saling tukar akun media sosial, lek wis pacar iki yo mesti boleh lah, apapun yang apa toh yang nggak boleh kan gitu guys ya. Yang ikut sekolah kan teh? Mana? Itu tadi itu belakang lo, bukan ya? Enggak tahu, aku yang ada. Mau sekolahan? Iya. Kok boleh tahu? Ada kok sekolahan.
ini Mas Rongkat mau ngasih HP ya, surprise kejutan buat si calon nih. Ya. Ini ya guys ya, ini kan surprise. Perempuan suka yang namanya kejutan. Kalau ini memang Bunda Faujana, ini kalau memang yang bikin hashtag ini Bunda Faujana. Jadi Bunda Faujana juga menunggu surprise dari Mas Iyun. Ya apa sih aku nunggu kejutan gak ono-ono. Jadi dia itu nunggu kejutan juga dari Mas Iyun gitu loh guys. Ya kira-kira seperti itu. Kalau memang salah nggih monggo komen, kita sharing-sharing ya guys ya. Ya apalah kita sharing soal idola kita ya guys ya. Dia ngomongnya yang gak percaya. Ayo bilang apa? Bilang apa? Aku bingung aja. Ya itu HPmu pecah kabeh, tapi kamu sudah menunjukkan kalau diri itu bisa menerima apa adanya. Meskipun HPmu udah pecah kayak gini ya, tapi kamu bisa menerima apa adanya. Biar kamu semangat konten, kamu semangat buat jualan. Lu gak panas gimana? Yeah. Tiba-tiba lu mau suka tikung dong kondok kamu kan? Makasih ya. Seneng gak? Ikut bahagia aku Mas Ran. Ya moga nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ditunggu kita mudah-mudahan kejutan dari Mas Iyun ya. Ya wis kita tunggu aja kejutan dari Mas Iyun ini. Kita tunggu saja guys ya. Soalnya apa ya? Ya mungkin kita bolehlah salah. Ini akun Mas Iyun aja yang apa sing komen iki Mas Iyun ae lah untuk Faujana, anggap aja kalau ini memang Mas Iyun, berarti ya Mas Iyun nunggu kejutan dari Bunda Faujana ya wis. Ya apa mana sing tak ceritakan ya memang Yunfa lagi. Kalau ada beberapa teman-teman yang belum yakin 100% Yunfa ini Bunda Faujana sama Mas Iyun, ya oke-oke saja, persepsi kalian boleh berbeda. Tapi yang paling penting itu tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan sesama hanya karena beda pendapat, guys. Kalau menurut saya sih itu. Jadi ya kalian semangat terus untuk selalu sobat-sobat Ngarit untuk mendukung Mas Iyun juga. Selalu semangat. Selamat datang.